sekarang mulai banyak nih teman-teman yang tertarik dengan sepeda fixed gear ya. Makanya setiap sepeda fixed gear rakitan di sini akan kita jelaskan yang cukup detail, jadi teman-teman tahu. Ingat fixing yang baik, sebelum bersama gue Bang Age di channel Age Project. Oke, selamat pagi semuanya, semoga kabar teman-teman baik-baik saja. Dan seperti biasa teman-teman sudah sampai di toko sepeda Age Bikes. Buat teman-teman yang mau datang sini langsung cek aja di flyernya dari bawah. Ada flyer nih teman-teman ya, ada Google Maps Age Bikes buat yang teman-teman mau kesini. Alamatnya lengkap, teman-teman klik direction nanti langsung ke depan toko. Terus teman-teman juga bisa lihat katalog lengkap kita di Tokopedia dan Shopee. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Age Bikes buat konten seru sepeda lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teman-teman ya. Wah, sialan ada orang pura-pura kerja nih. Kan? Pura-pura kerja dia. Ini sepeda lu? Bukan lah. Sepeda lu yang sana ya? Man, sama ya Bang Adil sepedanya. Nah, teman-teman belum masuk, biasa baca dulu dong biar keren aja lu. Gua kasih waktu 5 detik. Yang ini juga deh sekalian. Yo man. Ngapain sih, Pal? Beresin. Ya udah gua masuk ya. Assalamualaikum paket. Nah buat teman-teman juga jangan lupa yang nanya alamatnya di mana. Tadi kan udah ada nanya apa-apa. Pokoknya sebelum bertanya pastiin nonton video ini full dulu. Kalau masuk langsung dikasih gambaran frame ya teman-teman ya. Ada frame di sini, ada perintilan, wheelset di atas. Ini masih kita mau kembangin lagi tokonya biar lebih padat. Karena baru sebulan kurang pindah ya beginilah ya. Masih banyak yang kosong. Ini ada sepeda gua, ini sepeda di Joy. Ini ada stang, di sana juga ada stang. Nah, untuk perakitan itu ada di bagian belakang. Assalamualaikum paket. Nah, teman-teman ya, ini yang dirakit yang mana kok banyak banget ya? Oh, yang ini aja nih. Om, turunin dikit om, buset ya. Jangan tinggi-tinggi om. Turunin lagi, turunin. Sepeda mau dicoba lagi. Dadah, segitu loh om. Nah, gila tadi tinggi banget. Jadi kita lagi rakit full bike teman-teman Tsunami SNM 100. Ini sedang lagi pemasangan terakhir seat post, terus mau pengecekan baut-baut yang lain. Di sini juga ada beberapa bonus yang gue ikut sertakan ke sepedanya. Dan teman-teman, ini juga udah sih ya om ya. Paling tinggal di review aja sama di coating di depan ya. Iya. Sama mau dites dulu teman-teman ya. Iya. Buat sistem pengeremannya tuh. Ya udah om. Iya. Kalau udah kelar, udah kenceng, kita buka depan ya. Iya. Let's go. Oke teman-teman, lagi dibantu coating sama Mas Aping. Dan seperti biasa, setiap pembelian full bike maupun frame set, kita memang bonusin coating dan juga bike fitting. Nah, kenapa sih kita bonusin coating? Karena kita peduli dengan frame set maupun sepeda teman-teman ya. Terutama lagi cuacanya seperti ini teman-teman. Nah, gue langsung to the point aja manfaat pertamanya. Ini buat teman-teman? Buat ini ya, kalau catnya glossy nanti jadi akan lebih mengkilap. Nanti contoh hasilnya setelah di coating, sekalian video review. Kedua, kalau lagi panas hujan nanti lama-lama bisa jadi pudar selama 3-4 tahun karena cuaca ekstrim, tapi setelah di coating jadi lebih aman. Dan yang terakhir, kalau teman-teman ada baret halus atau lecet halus, nanti tinggal dilap aja pakai microfiber dan bisa kembali seperti normal ya teman-teman, hampir seperti normal karena ada efek menyamarkan baret dan lecet halus. Nah, layer pertama ini lagi dibantu Mas Aping. Habis ini Mas Aping mau langsung rakit full bike lagi, jadi nanti gue yang lanjutin. Oke teman-teman, sepeda sudah selesai di coating ya. Gila, warnanya jadi mengkilap banget. Tuh, bayangan gue aja jelas banget ya teman-teman ya. Padahal nih cahayanya udah kurang banget nih. Sebetulnya ini sepeda kan memang mau dikirim dan teman-teman, ini jangan lupa. Ini sepedanya itu adalah paket BBHT. Cuma dia ada tambahan rem sama chock piece, nanti kita bahas. Sama paket BBHT nanti kita bahas juga. Nah, kenapa sih dia harus dibahas gini, Bang? Karena kan sekarang mulai banyak nih teman-teman yang tertarik dengan sepeda fixed gear ya. Makanya setiap sepeda fixed gear rakitan di sini akan kita jelaskan yang cukup detail, jadi teman-teman tahu ini sepeda fixed itu gini isinya gini dan harganya segini. Harga sih udah di Tokped ya. Tokped dan Shopee jangan nanya lagi, di Tokped sama Shopee udah ada di bawah, jangan nanya lagi pokoknya ya. Ya teman-teman, kita bahas dari frame dulu. Frame dari Tsunami SNM 100. Ini warna tipolis, titanium polis. Size size S. Ini kode SNM 100. Bahannya itu aluminium teman-teman. Jadi udah enteng banget. Frame sama fork untuk size M itu 2 kg 50 gram, tapi kalau size S gua rasa memang lebih ringan karena kan dari frame-nya juga lebih banyak yang pendek ya, kayak head tube, down tube, apalagi namanya tuh seat tube, yang lain-lainnya juga akan jadi lebih pendek, makanya makanya bobotnya lebih ringan.
karena aluminium juga nih teman-teman gak bakal karatan, jadi buat musim hujan seperti ini aman banget. Geometri nyantai daily maupun ngebut juga bisa dilibas semua sama frame SNM 100 ini ya, makanya paling best seller dan paling oke juga ya bobotnya gitu. Untuk bobot fullback seperti ini kurang lebih sekitar 8,4 kilo, jadi hitungannya masih ringan banget, padahal part-partnya juga isiannya juga bukan yang biasa juga ya teman-teman, makanya jadi enteng ya. Nanti kita bahas part-partnya kalau gitu. Kita mulai dari stang dulu, bar set. Bar setnya di sini menggunakan wrist bar, ice bar Wake ya. Ini sudah dipotong 64 cm dengan hand grip, kita kasih bawaan dari United. Dia empuk, nggak licin. Tapi buat teman-teman ngerasa kurang empuk, teman-teman bisa beli sarung tangan aja. Untuk brake set kita pakai ZTTO yang 6D yang sudah menyerupai dengan kelas Shimano Sora ya, Shimano Sora ke atas. Dia untuk ngeremnya jadi jauh lebih smooth, jadi nggak bakal ada intinya tuh balik begini ya, pengeremannya pakem tapi ada temponya gitu teman-teman. Dan ini enak banget. Stem pakai Wake, ini kalau nggak salah yang 80 mm, spacer pakai karbon, kita bonusin 3 pieces, headset tetap bawaan Tsunami, seatpost pakai Wake atau Wake ya, saddle pakai side, dia lebar, dia panjang, railnya panjang, cocok banget buat pemula-pemula apalagi dia udah gel, jadi teman-teman kalau duduk di sini pun gak usah beli padding juga udah empuk. Tuh, kita cari yang enak pokoknya buat customer. Lanjut ke bagian crankset. Nah ini kan tadi sempat di highlight namanya crank BBHT ya, karena namanya adalah crank BB Holotech. Nah crank BB Holotech ini secara goesan memang lebih ringan dibanding BB kotak, apalagi buat teman-teman yang tinggal di daerah tanjakan banyak flyover dan lain-lain, ini sangat membantu buat naik ke atas. Dan di daerah kemacetan juga ini sangat membantu buat stop and go, buat teman-teman yang baru turun terus naik lagi atau nyelip-nyelip, ini crank Holotech ini sangat membantu karena goesan lebih ringan. Ditambah lagi kita kasih rantai dari KMC original. Kranknya dari Intro 7 yang street teman-teman, ini stok terbaru di tahun 2022 akhir ya. Dan ini memang bearingnya bagus sekali, putarannya juga enak. Untuk pedal kita bonusin pakai Neko dengan strap forward. Ini strap forward, strap bagus ya. Dia dipakai juga empuk dan buat skid juga kuat. Nah, jadi nyaman dipakai. Untuk wheelset depan menggunakan Araya KS40 dengan Hub Journey Silver 32 hole, ban luar kenda, ban dalam daily teman-teman ya. Yang belakang juga sama aja, tidak ada bedanya. Cuma yang di sini dia beli lagi teman-teman ya. Chock piece sprocket 17T. Ini udah dikencengin teman-teman, ini 17T ya. Jadi dia beli lagi tambahan karena biar lebih enteng aja teman-teman ya. Lanjut kita ke bagian apa nih? Udah semua ya, tinggal rasionya. Rasionya ini 48-17, jadi buat belajar skid dan lain-lain ini enteng banget, belajar adaptasi juga ringan. So far ya udah semua sih. Nggak ada yang harus di review lagi. Mungkin harga teman-teman ambillah yang paket BBHT dulu, di Tokopedia dan Shopee ada. Kalau brake set sama chock piece memang harganya terpisah. Yang chock piece itu 375.000 sudah dengan lock ring, brake setnya itu 240.000. Nah, jadi harganya semua sudah tertera di Tokopedia dan Shopee. Kebetulan ini mau dikirim, jadi nanti habis ini tinggal proses pelepasan frame lagi, wheel set dan pedal. Oke, ikutin aja pokoknya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang lagi mau dicopotin dulu pertama pedalnya sama Om Mamat. Nanti teman-teman pasangnya jangan kebalik kalau mau masang pedal karena ada tulisan left dan right. Jadi kanan sama kiri aja sampai kebalik. Terus untuk kenapa sih dicopotin bang pedalnya? Yang dicopotin kan nanti ada pedal, roda depan dan roda belakang teman-teman. Sama si bagian seat post ini nanti kita turunin. Jadi seat clamp-nya dikendorin pas kunci L5. Kalau pedal ini pakai kunci 15. Bagian pedal dan juga di bagian om? Ini ya? Roda pakai kunci 15. Iya. Kenapa sih diinin bang? Biar ongkos kirimnya jadi lebih murah teman-teman. Kalau teman-teman kirimnya posisinya kayak gini, itu karena volumetriknya kurang lebih 145 kilo. Paling mahal 145 kilo. Kemarin packingan ada yang di empat-empatin dikit, bisa jadi 138 kilo. Jadi selisihnya dikit doang teman-teman. Tapi kalau nanti udah dicopot, nanti contoh packingannya ada pas ikutinnya video ini pokoknya ya, itu nanti cuma kena 35-38 kilo, jadi memang lebih hemat ya om ya. Iya. Nah makanya daripada nanti bayar ongkirnya mahal, mending kita copotin. Nah udah turunin dulu om, sip. Oke teman-teman, ntar ini mau lagi dicopotin, nanti gua udah dicopot mau langsung proses packing dan kemudian nanti gua kasih lihat kalau udah di packing safety-nya seperti apa. Oke teman-teman ya, sudah terpacking dengan rapi. Ini mau dikirim ke Kalimantan Timur, ke Kutai Kartanegara. Wih, jauh cuy. Sudah dipacking dengan sangat safety ya teman-teman. Jadi udah aman banget. Ini packingannya nggak bakal kenapa-kenapa karena pertama kita lapis bubble wrap, foam dulu tante ya.
foam, bubble wrap, terus sama dus. Ini pakai drop bar kalau ini pakai rice bar makanya hampir kayak tank teman-teman ya. Cuma ini udah dipotong stafnya, kalau enggak jadi kayak tank kayak biasa teman-teman. Udah paling dari gue videonya gini aja teman-teman. Thank you buat kakak yang udah order sepedanya. Semoga rezekinya makin dilancarkan. Amin. Buat pasang lagi juga enggak susah teman-teman, cuma butuh waktu 5 menit kurang udah jadi satu unit sepeda lagi. Yaudah mungkin closingan dulu teman-teman. So thank you for watching this video, sampai lagi. Peace. AG out. Bye bye.